salah. Selalu berikan yang terindah, takkan pernah menyerah. Walaupun kamu gagal, ini keyakinan dirimu. Pertahankan gerak dan kau akan berhasil. Dengan hasrat yang akan gerak dengan caramu. Meski walau sulit, kita takkan menyerah. Perlihatkan semangat untuk terbang setinggi kekuatan Kure. Babak penyisian pertandingan Yoyo ronde pertama akan segera dimulai. Wah, mau dimulai ya? Ini pasti akan seru. Pertandingannya akan dimulai. Suni, Jien, ayo maju menuju arena. Kakak, berjuanglah. Suni sangat hebat, pasti dia akan menang. Benar kan? Tapi tidak ada yang tahu dia akan melawan Jien. Ini tidak bisa dipercaya. Pemain Yoyo, Black Hole Jien. Yoyonya adalah Jet Snake. Kurasa selama ini kita memang tidak memahami dia, tapi tidak pernah kusangka kalau dia adalah musuh. Menyedihkan. Yang paling bingung dalam hal ini pasti Kure. Sebenarnya apa yang kau inginkan, Jien? Bertanding melawan saudaramu sendiri. Apakah itu tujuanmu? Ini memang keputusan yang sulit dan menyakitkan. Tapi walaupun aku menang atau kalah, aku akan berusaha sampai titik terakhir. Aku akan menggunakan kesempatan ini. Aku harus bisa mengalahkanmu. Sudah jelas kau tidak ingin melakukannya. Tapi kenapa? Kalau Suni dan Tom kalah di ronde kedua ini, maka Kure akan melawan Jien. Pertandingan antar saudara itu sangat buruk. Apakah seburuk itu? Aku tidak punya saudara, jadi aku tidak tahu bagaimana rasanya. Itu tidak bagus. Kure sangat menyayangi Jien. Dia pasti terbebani. Kenapa Jien bisa membebaninya? Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan saudaranya? Iya. Aku tidak bisa bertanding sungguh-sungguh dengan anak kecil yang berada di sekitar rumahku. Maksudmu mengalah pada mereka? Itu bukan ide bagus. Aku tidak menginginkannya juga, tapi aku tidak bisa membantu menunjukkan belas kasihan kepada mereka di kompetisi ini. Aku tidak mengerti. Bukannya kau akan kalah jika kau melakukan seperti itu? Ellie mengatakan senang bertanding denganmu. Benar kan? Kenapa dia begitu? Karena kau adalah temannya. Iya, kita memang berteman. Sangat menyakitkan jika bertanding dengannya. Tapi aku... Tapi apa? Sangat menyenangkan jika bertanding dengan sungguh-sungguh dengan temanmu. Itu yang harus dilakukan. Benar sekali. Itulah alasan kita berada di sini. Kita harus bermain yoyo dengan serius. Saat ini, ronde pertama dari sesi penyisian akan segera dimulai. Ada apa ini? Tubuhku. Tubuhnya seperti melayang di udara. Aku tidak bisa menjelaskannya. Ellie, apa kau baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Sebenarnya ada apa ya? Arena kompetisi pada ronde pertama akan berada di luar angkasa. Kau harus melakukan gerakan di luar angkasa
Siapa yang melakukan tingkat yang lebih tinggi, maka dialah yang akan menjadi pemenangnya. Akan terlihat gerakan apa yang akan kau lakukan. Tunjukkan padaku kekuatan kalian yang sesungguhnya, Suni, Jien. Jien hebat. Dia sudah siap. Dia pasti sudah pernah melatihnya atau belum pernah sama sekali. Saat itu dia... Kure, kau selalu meremehkan aku. Aku bukan lagi adik yang selalu berada di belakangmu. Pertandingan dimulai. Iya. Semangatlah, Suni. Kakakku takut gelap. Apa dia akan baik-baik saja? Sama, aku juga. Aku takut gelap. Aku juga. Sangat mengejutkan. Iya. Lakukan sekarang, dan kegelapannya pasti akan hilang. Gambarnya benar-benar nyata selama dia selalu melakukan gerakan. Benar sekali. Mengganti langit yang gelap menjadi berbintang. Langit berbintang. Itu adalah Texas Star. Gelombang dari talinya akan menembak bintang. Itu adalah gerakan visual. Kakakku hebat dalam urusan ini. Hebat sekali, bintang yang luar biasa. Bintangnya adalah yang paling cantik di sini. Hah? Apa itu? Bagus sekali. Alatnya mendeteksi gerakan Texas Star. Setelah mendeteksi gerakannya, langitnya akan menunjukkan gambarnya. Suni melakukan gerakan yang sangat indah. Wah, hebat. Sangat indah. Itu adalah dunianya Suni. Texas Star, membosankan. Membosankan? Apa maksudmu? Ini adalah gaya Suni. Aku akan perlihatkan gerakan yang paling indah dalam gerakan ini. Aku akan menang dalam pertandingan ini. Aku janji. Arena ini milikmu, Jien. Itu adalah... Apa itu? Menggelap lagi. Yang ini adalah barrel roll. Angkasanya sudah siap. Langit yang dibuat Suni akan tertutup kegelapan. Sebelumnya aku tidak pernah lihat Jien seperti ini. Itu seperti terhisap oleh lubang hitam. Pemenangnya adalah Jien. Kakak, kau tidak apa-apa? Keterlaluan. Lihat. Elot milik Suni. Rabbit? Tidak. Terima kasih ya. Rabbit terhisap oleh Black Snake. Dia mencuri elfnya. Bagaimana bisa? Kenapa kau melakukan ini? Aku tidak butuh pemain yang lemah. Tapi aku mengumpulkan sedikit kekuatan yang akan bergabung menjadi kekuatan yang lebih kuat lagi dari sekarang. Yang kuat akan menjadi lebih kuat. Siapa yang lemah akan menjadi kalah. Itu tidak hebat, Suni. Kau membantu dengan memberikan kita sedikit kekuatan. Jien. Sekarang giliranmu, tapi tolong, jangan kecewakan aku. Ronde kedua akan dimulai 5 menit lagi. Jangan sampai terlambat. Dia benar-benar musuh kita. Tunggu, Jien. Kau ini adalah teman kami. Apapun yang mereka katakan, aku tidak akan menganggapmu sebagai musuh.
Kau itu benar-benar naif. Kalau kita harus selalu bersama, bagaimana kau bisa mengembangkan permainan yoyomu itu? Apa kau sudah lebih baik? Teman, saudara, mencoba semampumu. Kenaifan yang kau katakan itu sangat kekanak-kanakan. Sekarang aku sudah berbeda. Kakakku dan aku akan bertarung habis-habisan. Dan kau harus tahu, itu adalah tujuanmu sendiri. Itu benar. Bagus sekali. Tapi tidak merubah sedikit pun kalau kau adalah teman kami. Aku tidak lihat keraguan yang ada pada wajahnya. Dia sangat serius. Dia pasti akan melakukannya dengan sangat serius. Ellie bilang dia senang jika bertanding dengan Kyazu. Itu karena mereka bertanding dengan serius. Benar kan? Sama seperti Jien. Dia hanya ingin bertanding serius denganmu. Jadi itu yang membuatnya meninggalkan kita? Itu karena dia ingin kita bertanding secara serius dengannya. Jien. Aku akan melakukannya nanti. Baguslah. Ayo tunjukkan kemampuan terhebatmu. Mulai! Tidak ada perbedaannya. Tidak, Jien. Tapi sedikit lebih cepat. Lakukan dengan serius. Ya, aku mengerti sekarang. Jadi itu adalah tujuannya. Untuk bertanding habis-habisan lalu mengalahkanmu. Ya, aku mengerti. Aku akan bertanding dengan segenap kemampuanku dengannya. Itu dia. Ronde kedua dari babak penyisian akan segera dimulai. Dan pemainnya akan bertanding. Dimohon untuk segera ke arena. Aku... Master Wade? Kapan Master datang? Baru beberapa menit lalu, aku telat. Untuk menguji Yoyo, maka aku harus mencobanya. Pertunjukan ini sudah diisi oleh pemain kelas dunia. Terdengar sangat membingungkan. Kau tidak boleh kalah, Kurei. Jika kau kalah, kau akan kehilangan kesempatan bertanding dengan Jien. Kau ini kakak yang baik. Jien itu adikmu. Aku tahu kau ini sangat mengkhawatirkannya. Itu sebabnya kenapa kau harus bertanding secara serius dengannya. Tapi dengan keadaan seperti ini untuk melalui pertandingan selanjutnya, itu sangat sulit. Ada sesuatu yang harus kau lakukan sendiri. Kau tidak boleh kalah. Cuma satu cara agar aku bisa membantu dia mencapai impiannya. Jadi, buanglah semua keraguanmu. Tentu saja. Iya, dengan begitu kau akan berhasil. Ronde kedua akan segera dimulai dan tempat pertandingan masih berada di luar angkasa. Di ronde kedua, arena pertandingan ini akan bergoyang. Sudah waktunya. Ini akan segera dimulai. Kalian harus melakukan gerakan di arena ini. Siapa yang melakukan tingkat gerakan yang lebih tinggi, dialah pemenangnya. Bersiaplah. Biar aku melakukannya, biar aku melanjutkan kakakku. Baik, kita mulai sekarang. Itu sama dengan gerakan Jien. Itu barrel roll. Hebat Tom, kau berada di posisi yang bagus. Karena ini adalah duniaku. Luar biasa, banyak sekali yang hancur karenanya. Dan semakin membesar. Ini adalah pembentukan planet. Hah? Apa? Kau melakukan gerakan yang sama dengan Jien.
Tapi ada sesuatu yang berbeda. Kau sudah berkembang pesat, Tom. Luar biasa. Si pendek itu tidak terlalu buruk. Bagus, aku suka sekali. Berhenti bilang kalau dia pendek. Kau pun memanggilku si pendek ya. Tapi Tom sudah melakukan gerakan yang hebat. Kurei akan kalah jika dia tidak melakukan gerakan yang lebih hebat lagi. Kakak, jangan sampai kalah. Tom adalah pemain yoyo yang sangat hebat. Aku tidak yakin bisa menang melawannya. Tetapi, aku tidak ingin kalah. Dan aku tidak boleh kalah. Ayo maju, anak muda. Kurei, ayo lakukan. Sekarang giliran Kurei. Apa dia bisa melakukan gerakan yang lebih baik? Ayo, kita lihat bersama-sama. Ini adalah Shuttle in the Moon. Itu bulan. Itu bulan, luar biasa, hebat sekali. Hebat sekali. Kurei hebat. Kakak. Planetku. Aku tidak akan pernah bingung lagi. Aku hanya ingin menikmati permainan yoyo dengan seluruh jiwa ragaku. Itu saja. Yoyonya Kurei. Berubah. Dan akhir dari ronde kedua, pemenangnya adalah Kurei. Hebat Kurei, hebat! Tidak, tidak! Kenapa Rakun tidak muncul? Ada apa? Ini... Menerima kekuatan dari elf. Aku memang kalah sekarang. Tapi... Aku tidak akan bisa menang tanpa adanya kau. Terima kasih banyak sudah bermain sungguh-sungguh denganku ya. Melihat gerakanmu tadi, membuat aku sadar aku tidak boleh kalah. Aku fokus melakukan gerakannya, dan akhirnya aku bisa menang sekarang. Menghadapi lawan dengan serius, kau harus sungguh-sungguh menghadapinya. Dan akhirnya aku bisa. Dan itu mudah. Kau tahu itu? Tapi aku lupa ketika aku melawanmu, Jian. Kau ini adikku. Tanpa sadar, aku telah mengasihi dirimu. Dan aku tidak memberimu kesempatan untuk melawanku dengan sungguh-sungguh. Kau harus tahu kalau aku ini adalah kakak yang baik. Mulai sekarang ke depannya, kita lihat siapa yang paling kuat, ya Jian? Ayo bertarung dengan menggunakan seluruh kemampuan yang kau miliki. Itulah yang aku inginkan. Ini yang dinamakan menghormati lawan. Hebat, siapa yang akan menang ya? Hebat sekali, dia bisa berhadapan satu sama lain. Yang kau ucapkan benar. Selamat, Kurei. Selamat ya. Selamat, Kurei. Aku ingin mempercayakannya pada Leon, tapi sekarang tidak lagi. Kurei, aku percayakan padamu. Kurei, Tom, Suni, sekarang lemparkan yoyo kalian. Ah,
Rakun! Rabbit? Rakun, kenapa tadi kau tidak mau keluar? Karena dia tidak punya kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan elf yang berada di dalam Yoyo akan terhisap oleh Yoyo musuh ketika masternya kalah pada pertandingan. Elfnya tetap di dalam Yoyonya, tapi tidak bisa keluar lagi. Benar sekali. Jadi hanya satu elf saja yang akan bertahan. Setelah itu dipisahkan dari para elf kecil, dan mereka itu di antara Leon dan semuanya. Seseorang mencoba mengumpulkan mereka kembali. Pertandingan ini menjadi sangat ketat. Menyerah walaupun kamu gagal, ini keyakinan.